pada hari ini kita di Pemerintah Kabupaten Badung menyerahkan SK Pak Bupati untuk pengangkatan kepala sekolah SD dan SMP. Ada 21 kepala sekolah yang kita angkat sekarang ini. SMP ada 2. Pola kita sekarang ini pengangkatan kepala sekolah ini itu semua berdasarkan aturan. Peraturan itu pertama adalah ada melalui verifikasi cakep calon kepala sekolah. Jadi kan orang mengikuti verifikasi calon kepala sekolah dulu itu mereka sudah memenuhi syarat bisa diangkat jadi kepala sekolah. Namun berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan bahwa juga diberikan ruang tidak hanya dengan yang ikuti calon kepala sekolah saja, tapi standarnya adalah orang yang sudah memiliki verifikasi akademik S1 atau D4 yang berasal dari perguruan tinggi yang spesifikasi tentang tenaga guru dan pendidikan dan juga sebagai guru penggerak. Jadi tuntutan zaman sekarang butuhkan orang-orang yang mampu berinovasi demokrasi sekarang. Saya itu. Harapan Tiang dengan mendapatkan mengemban tugas baru ini, Tiang bisa semakin menggerakkan atau menjadi agen transformasi pendidikan sehingga pendidikan di Kabupaten Badung khususnya akan lebih baik lagi untuk kehidupan anak-anak kita semakin selamat dan bahagia. Terima kasih kepada Bapak Bupati Badung yang sudah mempercayakan kepada saya untuk menjadi kepala sekolah dan dari umur yang masih seumur jagung dan saya juga masih junior di sini. Langsung.